Nah ini Matic kayak enteng gitu mas, nggak yeah. kayak apa ya, kaki-kaki jadi tidak pegel. Terus motor Matic ternyata enak enting di pakai enting. Saya sudah biasa pakai yang manual, rasanya kayak jadi mainan apa ya. Selamat siang waktu jalanan dari Nasmoko Melati. Masih bersama saya Denny TYT. Kali ini saya baru di dalam mobil Agya test drive. Baru test drive dengan Bapak Suparmo. Jadi kita Pak Suparmo ini melakukan test drive dan baru kali ini coba Agya, baru kali ini coba automatic ya Pak ya. Automatic. Jadi ini sambil belajar untuk coba automatic. Tapi karena Pak beliau sudah sering atau sudah biasa memakai manual, itu langsung bisa. Jadi hanya adaptasi kecil aja, sehingga nggak perlu butuh waktu lama ya Pak ya. Kayaknya sih insya Allah enggak begitu lama kayaknya. Tinggal sedikit nanti kalau sudah ini, begitu berhenti saja memakai, oh ini maksudnya ini harganya sih sudah ini kan. Ya. Sudah bisa membawa sendiri. Jadi buat bosku-bosku di rumah, kalau misalnya berpikiran belajar mobil terutama Matic itu susah, nah ini saya memberitahukan bosku yang di rumah bahwa simple sekali ketika membawa mobil Matic, tidak susah ya Pak. Tidak seperti yang dibayangkan. Jadi kekhawatiran itu berangsur hilang ketika mencoba langsung di jalanan gitu Pak. Iya betul. Nah untuk sobat-sobat semua, ternyata Matic ini enak dan belajarnya juga tidak terlalu sulit. Apalagi kalau sudah biasa megang-megang yang manual, ya. Megang ini apa, Matic ini ya tinggal sedikit, cuman mempelajari sedikit apa yang normal itu tandanya apa, terus ke belakang itu seperti apa, pakai R dan lain sebagainya itu. Cuman, kalau D, kalau naik itu pakai, kalau dua, kalau naiknya parah, kalau sudah agak-agak begitu naik, mungkin bisa dioper tiga atau ditempatkan tiga. Kalau sudah langsam datar seperti ini pakai D4. Ya seperti itu. Saya pikir kayaknya sih penyesuaiannya adaptasinya tidak terlalu sulit. Ya. Sehari jalan ya mas. Langsung bisa ya Pak ya. Itu bosku, jadi bosku bisa mendengarkan langsung dari beliau yang baru pertama kali coba transmisi Matic. Ini baru pertama kali coba transmisi Matic dan langsung bisa. Jadi ya semoga video ini bermanfaat buat bosku yang ada kekhawatiran mencoba Matic itu seperti apa. Nah ini jangan khawatir bosku, jadi semoga ternyata ketika udah bisa pakai manual, Matic itu pasti langsung bisa seperti itu. Nah kebetulan tadi ini kan saya di jalan baru di sekitar Maguwo. Tadi saya dapat telepon dari Bu Endah, istri beliau apa. Nah saya langsung ke rumah, kebetulan juga yang diharapkan itu tipe dan transmisinya hampir sama, jadi saya langsung ke rumah coba langsung test drive seperti ini gitu bosku. Jadi semoga menginspirasi bosku yang di rumah yang sekarang terbiasa pakai manual, pengen coba beralih ke Matic. Nah seperti ini, sangat mudah, sangat simple, hanya perlu adaptasi sebentar ya Pak. Iya cuman tadi itu aja yang DNR artinya apa. Cuma ngapalin itu ya Pak ya. Itu. Ada yang mau disampaikan buat
Ya pemirsa Pak yang mau lihat video ini, ada yang mau disampaikan Pak? Ya saya menghimbau pada pemirsa yang lihat video ini, motor matic ternyata enak enting di pakai enting. Saya sudah biasa pakai yang manual, rasanya kayak jadi mainan apa ya, kayak enak, terutama mungkin kalau saya pakai di kota-kota ini terasa beda sekali dengan saya biasanya pakai motor besar ini apa itu. Jadi ya ini sangat simpel ya Pak ya, praktis. Bagi yang ingin beli matic jangan ragu, jangan pikir-pikir panjang, itu enggak sulit. Terutama ini kalau untuk ngajari cewek-cewek ini pasti langsung enak ini. Enak. Enggak terlalu praktis. Enggak terlalu sulit kayaknya. Awalnya saya juga agak mikir karena khawatir karena enggak biasa, sama sekali belum pernah ini, baru kali ini. Tapi ternyata sudah langsung jalan normal ini. Itu aja yang saya sampaikan biar nanti para penggemar pemirsa nanti tertarik cari matic. Ototnya jadi enggak pegel ya kakinya. Karena yang kaki sebelah kiri otomatis istirahat ya Pak. Iya di samping itu tadinya kan ada oper, ada ini persneleng. Saya pikir itu gitu bosku. Jadi didengar langsung jadi bukan saya yang menyampaikan, Bapak langsung menyampaikan ke teman-teman semua posisi ketika pertama kali nyoba seperti apa, kekhawatirannya seperti apa, ternyata berangsur hilang ketika nyoba langsung. Semoga info dari video ini bermanfaat buat bosku. Jangan takut-takut belajar mobil matic kalau udah terbiasa pakai mobil manual. Gitu bosku. Selamat siang dari sekitar Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta. Selamat siang Pak. Selamat siang Bapak. 'Saya bikin video Bu sekalian, tadi nyoba di jalan. Untuk